ada blue throat big Eacher. wow wow long tail shrek it's so cool man eh. Mari kita berding. pun cuaca sedikit mendung. Guys, ah, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Let's Birding Sumatera. Hari ini kita uh, birding di seputaran uh, daerah wetland di. Uh, Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Namun, uh, pagi ini bukan hanya burung-burung air yang kita jumpai, tapi burung-burung umum dataran rendah seperti long tail, swag, uh, black nape, uh, oreo. Terus, ada kita lihat tadi, apa ya? Hmm, Egret, kettle Egret, ada juga collar king visor, ada uh, yang uh, beberapa spesies dataran rendah lah yang kita jumpai. Lumayan, sudah lama tidak berding, mungkin sudah sebulan. Asiknya birding itu kita bisa melihat burung secara langsung di alam, sehingga kita uh, bisa tahu uh, spesies mana saja uh, perilakunya yang uh, menarik. Uh, di daerah ini ada dua Eh, apa ya kalau saya menggolongkan eh, digolongkan pada eh, dua spesies eh, dua tipe eh, pengkelompokan jenis burung yaitu burung air dan burung eh, umum satu contohnya tadi itu yang kalau burung umum itu di dataran rendah itu pitail, uh, Shrek, ada uh, Pignonotus atau Bulbul Tadi ada uh, Sutiated Bulbul, uh, Yellow Vented Bulbul nah, Kalau yang di air itu burung air di ke burung air itu ada Kettle Egret tadi kita jumpa Terus Pulper Heron menarik Pulper Heron Terus tadi ada kita lihat uh, burung uh, pantai short bird. Uh, kayak golden Pacific golden flower, flower, uh, common snake lumayan common snake menarik common snake jumpai di sini apa lagi ya burung air yang lain itu aja kayaknya yang jumpa hari ini. Uh, ada banyak pertanyaan kenapa sih harus uh, bird watching, suka ber atau kenapa uh, apanya serunya birding atau berwatching? Bird bird watching itu menariknya karena kita uh, mendengarkan suara uh, burung yang pertama ya pertama kalau bagi saya buru, suara burung yang langsung di alam itu tuh paling menarik karena e, kalau kita dengarkan suara burung di kandang itu terkadang kalau apa apa istilahnya bagi burung-burung itu di, e, dicarikan suara burung sehingga dia meniru kadang-kadang nah, kayak gitu jadi tidak dalam bentuk suara asli spesiesnya. Kemudian uh, bird watching itu membuat kita sehat karena kita berjalan, uh, bergerak, uh, beraktivitas yang jelas, beraktivitas. Kemudian bagi saya bird watching itu menarik karena selain uh, kita uh, dapat mengasah otak karena burung-burung uh, itu juga spesies-spesies itu juga harus kita ingat terus uh, harus tahu cirinya bagaimana cara membedakannya banyak hal Jadi sehingga otak tidak hanya uh, otak juga uh, dilatih untuk untuk mengingat dan itu bagus untuk orang-orang yang orang-orang tua atau manula itu untuk latihan-latihan mengingat. Kemudian selain hal-hal tersebut ya pengamatan burung juga bisa diarahkan kepada penghasilan. Karena banyak di seluruh dunia ini pengamat-pengamat burung, penghobi-penghobi burung yang yang ingin melihat uh, burung di alam dan itu bisa kita arrange apa kita kelola sehingga orang-orang tersebut uh, datang ke kita membayar kita untuk uh, untuk uh, sebagai guiding uh, kita sehingga mereka mudah menemukan spesies-spesies yang mereka ingin lihat dan itu uh, salah satunya kalau di saya itulah Let's Birding Sumatera ini ada merupakan tour uh, untuk hal-hal uh, seperti itu. Jadi begitulah, uh, bukan hanya hobi tapi juga bisa mendapatkan cuan lah dari aktivitas pengamat burung ini. Selain itu pengamat burung ini juga kita bisa melihat nama keadaan populasi spesiesnya terganggu kah, beradaptasi kah atau populasinya meningkat kah atau ada gangguan sehingga kayak seperti burung-burung migran yang setiap tahunnya datang ke ini ke daerah winter seperti Sumatera apakah daerah apa namanya Singgahnya terganggu atau berubah. Biasanya biasanya kalau perubahan itu diakibatkan e, pembangunan atau e, hilangnya lahan basah akibat. Ya, banyak hal lah. Sehingga burung-burung tersebut e, malah singgah di sini. Untuk daerah, e, untuk burung-burung migran, e, ini kan e, tempat saya ini berada di pesisir barat Aceh. Spesies-spesies ini, kelompok kecil yang uh, saya sering lihat itu ketika bulan-bulan uh, mereka mau kembali. Sepertinya uh, ada beberapa kelompok kecil mereka menyusuri daerah pesisir barat Sumatera sampai ke, ke mungkin ya, mungkin dugaannya itu uh, mereka keluarnya melalui andaman di sini juga saya jumpa beberapa spesies yang menarik seperti uh, beberapa waktu lalu ya saya jumpa dengan with face flower itu spesies flower wheat face flower uh, itu spesies, uh, plover, spe uh, wheat, um, plover, spesies uh, split yang di split dari kentis flower uh, kita jum uh, saya jumpa juga dengan kentis flower uh, perbedaannya ya kalau kentis ada warna agak hitam atau kecoklatan di sini di mata kalau pit face itu nggak ada dan mereka terkadang mereka datang dengan vlog vlog kecil ya lumayan lah beberapa spesies dijumpai di sini uh, spesies spesies uh, spesies-spesies yang migrasi. Uh, juga pernah dijumpai di sini hmm, apa trinil pembalik batu uh, itu menarik juga itu cerita tadi saya di tahun 2000 berapa itu cukup lama itu tidak jumpa juga uh, sudah lama tidak jumpa di sini juga. kayak banyaklah spesies yang dijumpai di sini kembali ke, 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 ke mengapa kita butuh untuk melakukan birding ini terutama menggiatkan hobi-hobi seperti ini karena uh, semakin hari penangkapan perburuan spesies-spesies burung itu uh, semakin meningkat semakin hari kehilangan habitat seperti uh, illegal logging atau uh, kebakaran hutan atau uh, alih fungsi lahan sehingga spesies-spesies uh, yang endemik atau spesies-spesies yang menarik itu bisa pada suatu saat pada pada satu titik bisa punah. Jadi mungkin dengan uh, meng mengurangi perburuan burung Orang-orang yang menyukai burung yang dikandang. Uh, dengan beralih ke uh, bird watching, itu mengamati burung di alam, itu ada usaha lah untuk pengurangan uh, uh, tekanan habitat uh, spesies burung. Selain itu... Uh, tidak terlalu banyak konsen uh, pada spesies burung uh, seperti ini. Uh, konsentrasi seperti perlindungan ya apalagi perlindungan agak sedikit. Bereka, uh, banyak orang-orang uh, sekarang yang cenderung kepada spesies-spesies payung seperti harimau, gajah, badak, orang hutan yang memiliki uh, porsi uangnya atau uh, porsi uang untuk perlindungannya lebih lebih tinggi jadi kalau burung itu hanya sampingan jadi beberapa tahun ini uh, saya dan bersama teman-teman mencoba untuk uh, mengembangkan hobi ini di Aceh sehingga hobi-hobi seperti ini uh, uh, makin ramai orang yang melakukannya terus e, sehingga tercipta yang namanya citizen science. Jadi e, untuk e, kita mengontrol atau e, melihat populasi itu tidak butuh pada orang-orang yang expert, yang pengamat burung dan memang peneliti burung atau 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 e, mahasiswa. Tapi orang-orang yang mungkin orang-orang yang di desanya ada banyak burung atau ada hutan tersebanyak burung. Mereka dengan uh, mereka bisa mengidentifikasi uh, burung dan mereka hobi burung oh, pengamatan burung data-data uh, seperti itu bisa bisa kita kumpulkan dengan tidak membutuhkan uang banyak kira-kira seperti itu dan itu uh, citizen science itu sangat menarik salah satu uh, contoh ada beberapa rekan-rekan uh, saya di uh, KSLH, KSLH itu adalah lembaga NGO lah, NGO kecil, yang yang tiga, yang foundernya adalah Heri, teman saya, dia juga pengamat burung. E, ada proyek mereka di Langsa, yaitu proyek habitat, perlindungan habitat burung migran lah namun mereka coba untuk pendekatan ke masyarakat sehingga mereka e, membuatkan e, apa -apa, dengan pendekatan e, ekowisata e, wisata khusus lah kalau ekowisata ya sedang mengarah ke sana jadi e, di e, masyarakat diajarkan untuk bagaimana cara mengamati burung dan mereka menjual produk produk wisatanya di wisata pengamatan burung. Dan itu menarik perkembangannya cukup cukup menarik bagi desa wisata tersebut dan mereka masih memberikan data-data burung kepada KSLH Data-data burung uh, yang singgah di kampung mereka, dan itu menarik. City Sentine itu uh, salah satu solusi yang uh, murah meriah, tapi tidak muntah. Lah, gitu sebenarnya, untuk pengamatan burung itu tidak sulit. Ya, kita kalau kita tidak punya alat yang mata masih bisa yang penting kita bisa bisa melihat terus kalau pengen eh, tidak tahu terus bagaimana caranya ya kita bisa menggunakan handphone kamera handphone kan sekarang canggih canggih terus zoomnya juga cukup jauh nah, itu bisa bisa di apa namanya eh, di capture di ambil fotonya terus kalau ingin identifikasi ya bisa dikirimkan uh, ke saya uh, Melalui channel ini Atau email uh, email Di lets Letsberding uh, let's at uh, gmail.com nah, Itu bisa, bisa dikirimkan fotonya Atau di Facebook saya Teddy Hoyudi atau di Instagram Let's Burning itu bisa di share fotonya nanti kita saya bantu atau kawan-kawan lain bantu untuk identifikasi spesiesnya. Selain itu ya penggunaan teropong seperti ini, ini uh, teropongnya uh, dari Bushnell Legend yang lumayan lah harganya. Uh, kalau pas saya beli dulu sekitar empat setengah, empat setengah kalau nggak salah. Uh, dan itu uh, sekarang banyak teropong teropong murah ya kayak bos Nel ini ada juga uh, mengeluarkan teropong murah yang kalau nggak salah sekitar satu juta tiga ratus juta ah terganggu tadi sorry sorry karena ada telepon tadi ada telepon masuk aw itu telepon siapa jadi begitu jadi ada busnel yang mengeluarkan uh, apa namanya uh, teropong atau binokular yang speknya walaupun murah speknya bagus lah. Ini kok bagus sih. Nah, lumayan lah dan ada beberapa teropong ya saya nggak lupa nama mereknya itu ada yang 800-an 800-an atau 600-an itu udah cukup bagus walaupun memang kualitas apa nama optiknya rendah tapi lumayan untuk identifikasi minimal kita bisa identifikasi terus kalau misalnya nggak tahu mau cara identifikasi langsung bisa apa namanya bikin sketsa burung melalui warna nanti bisa diidentifikasi di rumah yang penting uh, deskripsinya detail bagus nah, jadi nanti kita bisa uh, identifikasi melalui field guide uh, banyak field guide sekarang uh, yang bisa di digunakan atau kita cari di internet juga bisa uh, gitu mungkin uh, ada juga menggunakan monokuler uh, monokuler ya, itu ya monokuler uh, cukup mahal lah tapi eh, uh, monokuler itu bagus efisien kalau untuk melihat spesies jarak jauh yang tidak banyak gerak seperti short bird, burung pantai atau burung air di daerah terbuka itu itu cukup apa namanya cukup efisien lebih bagus dari teropong karena jangkauannya lebih jauh juga namun sekarang untuk karena itu apa ya cukup mahal. Ada juga yang murah tapi optiknya kualitas optiknya juga nggak nggak begitu bagus. Kalau saya lebih condong menggunakan uh, kamera. Jadi ada tuh kamera di belakang itu Nikon Coolpix uh, 900 Sekarang nggak keluar lagi. Yang sekarang scopic 1000 kalau nggak salah, p 1000 ah itu jangkauannya lebih jauh, zoomnya bisa berapa ya, minimal milimeternya kalau ini 2000an jadi itu lumayan lah hasilnya lum, oh hasilnya ya lumayan, kita bisa uh, uh, capture uh, foto kita, uh, dan bisa bikin video, gitu, tapi kalau monokuler kan kita skopik pakai pakai handphone bisa juga cuma uh, apa ya tidak optimal tapi lumayan lah untuk menggunain uh, Nikon Coolpix P900 atau P1000 gitu kalau saya biasanya menggunakan itu untuk spesies jauh apalagi ya Kalau uh, Ya, mungkin itu itu saja dulu. Nanti kita sambung kembali. Uh, saya lanjutkan pengamatan burung lagi, mungkin dapatkan, mendapat spesies yang menarik kembali Oke, okay. uh, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya di channel ini. Uh, Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, oke. Okay. Oke okay guys. Kita pulang dulu. Nanti kita buat konten baru lagi. Uh, sampai guys. Oh <laughs> Sampai nanti, sampai jumpa kembali.